Santa Yohana Delanoue, pendiri Kongregasi Suster Santa Ana Yohana dari Salib, Jeanne Delcroix Delanoue. Jeanne Delanoue dilahirkan 18 Juni 1666 di Saumur, Anjou, Perancis. Sebagai yang bungsu dari 12 bersaudara, keluarganya memiliki suatu usaha kecil yang berhasil. Ketika ibunya yang janda meninggal dunia, ibunya mewariskan tokonya kepada Jeanne. Jeanne bukan seorang gadis yang jahat, tetapi yang ia pikirkan hanyalah bagaimana mengumpulkan uang sebanyak mungkin. Ia melakukan banyak dosa kecil untuk itu.